Selamat datang dalam video pembelajaran Universitas Gunadarma. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai manajemen kebidanan. Apa itu manajemen kebidanan? Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan, dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien. Prinsip-prinsip manajemen kebidanan yaitu efisiensi, efektivitas, dan rasional dalam mengambil keputusan. Sasaran manajemen kebidanan ditunjukkan kepada ibu dan anak, keluarga, dan kelompok masyarakat. Proses manajemen kebidanan yang dikenal dengan 7 langkah Alan Forney. Langkah pertama, yaitu mengumpulkan data dasar. Pada langkah ini, dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Data yang dikumpulkan berupa data objektif dan data subjektif, seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium, dan membandingkannya dengan hasil studi. Langkah kedua, yaitu interpretasi data dasar. Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas dasar data-data yang telah dikumpulkan, sesuai dengan standar nomenklatur diagnosis kebidanan. Syarat standar nomenklatur diagnosis kebidanan yaitu 1. Diakui dan telah disyahkan oleh profesi. 2. Berhubungan langsung dengan praktis kebidanan. 3. Memiliki ciri khas kebidanan. 4. Didukung clinical judgment dalam praktik kebidanan. Dan yang terakhir, dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. Langkah yang ketiga, yaitu identifikasi diagnosis atau masalah potensial. Pada langkah ini, dilakukan pengidentifikasian masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang telah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi. Bila memungkinkan, dilakukan pencegahan sambil mengamati klien. Ini yang diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosis atau masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah keempat, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan tindakan segera. Pada langkah ini, dilakukan identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Langkah yang kelima, yaitu rencanakan asuhan yang menyeluruh. Pada langkah ini, dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan dari langkah-langkah sebelumnya, merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Rencana asuhan dibuat menyeluruh, bukan hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi, melainkan juga terhadap apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya. Langkah yang keenam, yaitu melaksanakan perencanaan. Rencana asuhan dilakukan secara efisien dan aman. Perencanaan bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan, atau sebagian dilakukan oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya, tetapi bidan harus tetap bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan tersebut. Manajemen efisien akan menyingkat waktu dan biaya, serta meningkatkan mutu dari asuhan klien. Langkah yang ketujuh, yaitu evaluasi. Dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan. Mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif, melalui proses manajemen tidak efektif,
serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan tersebut. Proses evaluasi tidak hanya dapat dievaluasi pada bentuk tulisan saja, karena proses manajemen tersebut berlangsung di dalam situasi, dan dua langkah yang terakhir tergantung pada klien dan situasi klinik. Proses manajemen kebidanan 7 langkah Helen Varney ini harus dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan. Itulah penjelasan mengenai manajemen kebidanan 7 langkah Helen Varney. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.